Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya lagi di channel Ulil Lutuf Vlog. Oke teman-teman, kali ini saya berada di dalam Stadion Gelora Bung Tomo lagi. Kita akan update renovasi apa saja yang ada di dalam Stadion Gelora Bung Tomo ini. Saksikan terus ya teman-teman. Jangan lupa pencet tombol subscribe. Bagi yang belum subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semua. Matur suwun. Oke teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja dimanapun Anda berada. Berjumpa dengan saya lagi di Stadion Gelora Bung Tomo, stadion kebanggaan Arek-arek Surabaya, stadion sangat istimewa, sangat indah, sangat mempesona, sangat spesial, super, luar biasa, hanya di Stadion Gelora Bung Tomo. Seperti ini teman-teman, untuk updatean hari ini tanggal 24 Februari 2021 terlihat untuk progres top dressnya ini sudah selesai teman-teman. Ini yang kemarin diratakan di sini teman-teman. Untuk aktivitas dari pekerja MCW ini telah melakukan operasi seperti apa? Operasi mencari batu-batu yang tersisa pasca di top dress teman-teman, dan meratakan. Misalkan ada yang belum rata, nanti diratakan lagi seperti ini teman-teman, disempurnakan lagi. Tinggal sedikit saja yang belum rata, ini diratakan dan diambilin batu-batunya. Misalkan ada yang seperti ini adalah batu-batunya, nanti akan dipilin. Tinggal sedikit saja petirnya. Ini sudah ditebas semua Mas Gil, tinggal itu ya, nyari batu ya. Misalkan ada batu-batunya, tapi enggak banyak toh, sedikit-sedikit aja ya. Cuma sedikit batunya, tapi tetap dioperasi supaya aman. Seperti ini teman-teman ya. Oke, kita akan melihat progres refleksi cahaya tepat di depan kalian. Di sisi tengah lapangan ini kemarin sudah direfleksi cahaya teman-teman ya. Nah, seperti ini terlihat gelap, itu terang ya. Oke, kita akan ambil view dari sebelah timur saja, nanti terlihat refleksi cahayanya seperti apa pasca di top dress teman-teman ya. Itu adalah Mas Saipul dari Batang itu ya. Gimana Mas Saipul? Ya. Tinggal dikit saja ini top dressnya ya. Ya. Oh, itu sudah selesai. Sama ngambilin batu-batu aja ya. Ya. Biar enakan pintunya. Oh gitu. Nanti RC ini di RC Mas Saipul ya selanjutnya ya. Iya, salah tadi di RC. Oh gitu. Bisa di RC ya. Hasilnya nanti kotak-kotak Mas Ibu. Ya rencananya kotak-kotak. Dan nanti akan dilakukan pengecatan juga ya. Iya. Pengecatan juga. Oke. Thank you Mas Ibu ya. Iya. Selamat beraktivitas. Matur suwun. Matur suwun. Oke. Oke, kita lanjut untuk nge-review refleksi cahaya yang kemarin sudah dilakukan teman-teman ya. Dari sini saja kita akan melihat view-nya. Yang di sebelah sini itu belum di refleksi cahaya ya. Yang sudah itu yang sini. Ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah,
hasil refleksi cahaya terlihat lebih bagus, terlihat lebih elegan, terlihat lebih sempurna, terlihat lebih profesional, terlihat lebih internasional, modern, super, luar biasa, istimewa, hanya satu kata, wow, bagus banget. Meskipun ada yang belum tertumbuhi lumpur, mungkin dalam beberapa hari ke depan akan naik ke permukaan dan akan menjadi sempurna, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini adalah mesin refleksi cahaya, tadi habis di asah pisaunya. Selamat siang, Mas. Siang-siang. Supri. Siang-siang. Gimana? Di refleksi cahaya lagi ya? Iya, refleksi cahaya lagi. Oh. Nanti dikasih kotak-kotak, Mas Supri, ya. Refleksinya. Refleksinya kasih kotak-kotak mungkin minggu depan. Oh, minggu depan. Setelah ini selesai lah. Begitu ya. Oke, siap-siap. Nanti nggak dicat juga, Mas Supri? Mungkin nunggu dari sana. Sana. Oke, oke, oke. Terima kasih, Mas Supri ya. Siap-siap. Semangat terus. Semangat. Oke. Seperti ini teman-teman ya, view-nya ya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah di tribun timur, di tribun lantai 1 untuk mengambil view lapangan utama Stadion Gelora Bung Tomo, terlihat dari atas teman-teman ya. Terlihat progres refleksi cahayanya seperti ini teman-teman ya, pasca di top dress. Terlihat bagus, terlihat indah, terlihat mempesona, terlihat modern, terlihat internasional, terlihat profesional, super, luar biasa, oke, mantap, istimewa. Hanya satu kata, wow. Kita tunggu hasilnya teman-teman ya. Ini belum sempurna untuk rumputnya naik ke permukaan tanah. Jadi kalau dalam waktu beberapa hari ke depan, kalau misalkan rumputnya itu sudah naik ke permukaan tanah, maka hasilnya akan memuaskan, akan bagus, akan indah, sempurna, istimewa, profesional, seperti itu teman-teman ya. Seperti ini view-nya teman-teman. Itu adalah scoring board. Cuaca hari ini cerah sekali. Itu untuk updatean pagar-pagarnya seperti ini teman-teman ya. Terus dilakukan pengecatan sampai tuntas, tas-tas. Sampai pagarnya tercat putih semua teman-teman ya. Lalu itu adalah space tempatnya untuk Videotron. Belum datang teman-teman ya, masih proses. Kita tunggu, kita nantikan bersama, semoga dalam waktu dekat ini Videotronnya akan cepat dipasang. Lalu ini adalah rumput safety zone teman-teman ya, terlihat melingkar ini di sebelahnya lintasan atletik, terlihat hijau banget ya, terlihat hijau, terlihat sempurna, terlihat oke, terlihat mantap. Hanya satu kata, wow, melingkar hijau juga seperti ini. Di sisi sebelah tengah sampai ke selatan itu belum direfleksi cahaya teman-teman ya, tapi sudah di top dress, dan itu anak-anak banyak ini telah mencari batu-batu teman-teman ya, sisa-sisa top dress itu kalau ada batunya itu diambil sekarang ya, seperti itu.
seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang saya berada di sisi Tribun Timur agak ke selatan teman-teman ya. Terlihat seperti ini aktivitasnya, ada refleksi cahaya di sebelah sini ya. Itu view-nya lapangan utama kita, Stadion Gelora Bung Tomo, Stadion Kebanggaan Arek Surabaya. Lalu itu adalah pencarian batu-batu teman-teman ya, batu-batu kecil-kecil pasca di top dress seperti itu teman-teman ya, dioperasi supaya nanti tidak ada batunya untuk lapangan utama kita ya. Seperti ini view-nya hari ini tanggal 24 Februari 2021. Oke teman-teman, sekarang posisi saya di lapangan ABC, lapangan pendamping Stadion Gelora Bung Tomo. Seperti apa progres rumputnya, seperti ini progres rumputnya teman-teman ya. Ini yang di lapangan A ini sudah dilakukan pemotongan perdana teman-teman ya. Sudah dilakukan pemotongan beberapa hari kemarin ya, sudah dilakukan pemotongan rumput. Sisi sebelah timur sana itu adalah lapangan BC ya, di depan sini adalah lapangan A. Seperti ini teman-teman ya kondisinya. Ada lampu sorotnya. Ini kondisi gawangnya teman-teman. Itu adalah gawang portable ya. Seperti ini terlihat rumputnya hijau banget ya. Hijau banget, sangat istimewa, istimewa, istimewa. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Hanya satu kata, wow. Seperti itu. Oke teman-teman, inilah kabar untuk pengurukan lahan yang dipergunakan nantinya ya, untuk lahan parkir dari jalur sini, jalur dari jalur TPA teman-teman ya, TPA Benowo. Ini jalan paving Sarung Gajah Duduk ya, pavingnya khas Stadion Gelora Bung Tomo, paving yang berstandar internasional, profesional, luar biasa. Hanya satu kata, wow. Seperti ini adalah updatean untuk urukan yang digunakan nantinya untuk lahan parkir. Seperti ini progresnya. Nah, ini adalah kendaraan saya ya. Kalau ke sana itu menuju ke TPA Benowo teman-teman. Nanti keluarnya ke Jalan Jawar, Jalan Raya Jawar. Itu jalan rayanya di sebelah barat sana. Seperti itu. Lalu itu adalah view untuk lapangan ABC dari sini ya. ABC dengan tower-tower lampunya menjulang tinggi seperti itu teman-teman. Itu adalah view Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Indonesia. Oke teman-teman, sekarang posisi saya sudah di lobi utama Stadion Gelora Bung Tomo. Seperti apa progresnya? Seperti ini progresnya teman-teman ya. Nah, yang kotak-kotak itu terlihat dari sini, itu ada kacanya teman-teman ya. Itu barusan dipasang teman-teman. Nah, itu sudah ada kacanya dan rangka dari aluminium warna hitam ya. Ada pegawainya yang sedang menyempurnakan pemasangan kacanya teman-teman. Seperti itu. Lalu di sini ya, di ruang tunggu VVIP, terlihat ini ada barang-barang dari Java Interior Surabaya. Kalau penasaran bisa kunjungi IG-nya teman-teman ya.
ada apa saja? Ini sedang ada pemasangan aksesoris. Aksesoris dari Java Interior Surabaya. Ini terlihat sofanya sudah ada sandarannya. Lalu ini ada bunga-bunganya, teman-teman. Bunga-bunga. Ini sandarannya seperti ini. Warna silver. Ini tamu-tamu negara ini nanti bisa, teman-teman ya, duduk di sini ya. Terlihat sangat bagus sekali hiasan-hiasannya, teman-teman. Ini sangat istimewa, sangat profesional, sangat internasional, modern, luar biasa, istimewa, hanya satu kata, wow. Seperti ini adalah potnya, ada bunganya, teman-teman. Bagus banget ya. Masih banyak lagi ya, kita akan update lagi besok. Seperti ini, teman-teman ya, progresnya untuk ruang tunggu VIP sangat bagus. Ini ada sandaran baru yang berwarna silver, teman-teman ya, silver. Lalu ada bunga-bunganya, pot-potnya juga, teman-teman. Ini seperti ini, teman-teman ya, pot-potnya sangat bagus banget. Ada pot, ada bunganya. Nanti banyak juga, ada yang di depan situ juga ada potnya, teman-teman ya. Bagus banget, super. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komen di kolom komentar. Oke teman-teman ya, sekian dulu video dari saya. Nantikan video saya yang selanjutnya. Jangan lupa pencet tombol subscribe. Bagi yang belum subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman semua. Matur suwun.